Selamat sejahtera. Kami merupakan kumpulan bakti bagi kursus PGT 203, Kemahiran Komunikasi dan Interpersonal untuk Guru. Izinkan kami untuk mempersembahkan kepada anda semua Kantin Zona Nyaman, satu model sekolah bercas yang telah diusahakan oleh kumpulan kami. Kantin merupakan sebuah ruangan dalam kawasan umum di mana pengunjungnya membawa makanan sendiri ataupun dibeli di kantin. Ia merupakan satu fasiliti yang wajib di sekolah. Projek Komit Kantin Bercas Kantin Zona Nyaman merupakan hasil daripada temuduga bersama guru-guru di sekolah bagi mendapatkan satu solusi untuk mengubah suai kantin agar kantin sekolah dapat memenuhi kriteria bercas, iaitu bersih, ceria dan selamat. Justru, objektif pembinaan model sekolah bercas terbahagi kepada 5 perkara, iaitu 1. Mewujudkan suasana kantin yang selesa ketika warga sekolah berada di kantin. 2. Memupuk warga sekolah untuk sentiasa memastikan kantin berada dalam keadaan yang bersih, ceria dan selesa. 3. Menjamin keselamatan warga sekolah ketika berada di kantin. 4. Menaik taraf kantin agar dapat memaksimumkan ruang penggunaan kantin. Dan akhirnya menunjukkan sikap kebersamaan dan bertanggungjawab terhadap kemudahan yang disediakan di kantin sekolah. Berikut merupakan ilustrasi model inovasi sekolah bercas dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Model kantin inovasi ini dibahagikan kepada 3 perkara. Perkara pertama adalah ruang makan pelajar. Bahagian kedua merupakan ruang gerai dan tempat memasak. Manakala bahagian ketiga merupakan bilik makan staf sekolah. Sekarang izinkan saya untuk menerangkan mengenai reka bentuk keseluruhan model kantin inovasi ini secara ringkas dan padat. Bagi reka bentuk ruang makan pelajar, satu perkara yang menarik mengenai model kantin ini adalah kewujudan pentas kecil untuk mengadakan majlis serta aktiviti kecil. Terdapat meja makan keluli tahan karat yang panjang bagi memudahkan untuk kerja pembersihan selepas murid makan di kantin. Sisi meja dibalut dengan getah supaya murid tidak mencederakan diri dengan besi yang tajam. Sinki dan alat sanitasi pula dapat memastikan pelajar mengamalkan tabiat yang selamat dan bersih, iaitu membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Tong sampah kitar semula pula mendidik pelajar dalam amalan kitar semula. Hal ini juga mengelakkan pelajar membuang sampah rata-rata. Dispenser air pula menggalakkan semua kaki tangan dan pelajar untuk menjaga kesihatan mereka dengan meminum air yang banyak. Hal ini juga dapat mengurangkan pelajar untuk membayar dan minum air minuman manis di kantin dengan adanya dispenser air yang percuma. Bagi reka bentuk gerai dan tempat memasak pula, terdapat kaunter bayaran agar penyedia makanan tidak perlu menyentuh duit semasa memasak. Terdapat juga bilik stor, tempat untuk meletakkan bahan-bahan makanan serta peti sejuk dan alat memasak agar tempat memasak terlihat lebih terapi dan teratur. Alat pemadam api diletakkan dalam tempat memasak untuk tujuan persediaan awal sekiranya berlakunya kebakaran yang tidak dijangka. Meja segi 4 marble di dalam tempat memasak dapat memudahkan pekerja kantin menyediakan makanan dan memotong bahan masakan dengan mudah dan selesa. Terdapat sebanyak 4 dapur gas yang bermutu tinggi dalam tempat memasak bagi mempercepatkan proses memasak dan mengelakkan sebarang kekotoran berlaku. Set artisan dapur pula mempunyai beberapa laci, sinki, ruang dapur dan ketuhar memasak yang berkualiti tinggi bagi memudahkan pekerja kantin melakukan proses memasak dengan mudah, selamat, lebih berefisien dan cepat. Tempat meletak lauk pauk adalah besar dan luas bagi memudahkan pelajar mengambil makanan dengan teratur secara berbaris dan tidak tergesa-gesa. Bagi reka bentuk bilik makan staf sekolah pula, ruangan bilik makan tersebut adalah luas dan dapat menampung banyak orang. Terdapat ruangan pantry juga di mana minuman serta kuih dapat disediakan untuk staf sempena acara atau majlis. Pasu bunga kecil dengan tumbuh-tumbuhan boleh menghiasi tempat makan untuk menceriakan ruang makan. Papan maklumat bulletin juga diletakkan untuk memaparkan maklumat dan notis yang penting.
implikasi modal inovasi sekolah bercas kepada warga sekolah. Semasa mereka bentuk model kantin ini, kumpulan kami amat menitik beratkan tiga aspek utama ini, iaitu ke arah kebersihan, keceriaan dan keselamatan bagi mewujudkan suasana yang selesa dikunjungi warga sekolah dan para pelajar. Pihak sekolah juga boleh mengurangkan kos perbelanjaan dengan penggunaan model kami yang memfokuskan modifikasi yang boleh dikitar semula dan secara tidak langsung boleh menjaga alam sekitar serta menjimatkan wang. Seterusnya, modal kami juga mementingkan aspek keselamatan warga sekolah dan para pelajar. Sebagai contoh, penyediaan alat pemadam api dan alat sanitasi disediakan di beberapa tempat dalam kantin sekolah bagi tujuan mencegah penyakit berjangkit seperti penularan COVID-19 dan masalah kesihatan lain juga. Akhirnya, pihak sekolah yang menggunakan modal bercas kami mampu menaikkan nama dan imej sekolah. Hal ini kerana modal kami bersifat modal, moden, kreatif dan inovatif yang menimbulkan persekitaran sekolah untuk sentiasa bersih, ceria dan selamat. Natijahnya, pembinaan modal inovasi kantin zona nyaman sekolah bercas iaitu modal berasaskan meningkatkan kebersihan, keceriaan dan keselamatan amatlah ideal untuk menambah baik reka bentuk kantin sekolah. Hal ini kerana kantin merupakan antara ruang paling penting untuk pelajar, guru dan warga sekolah yang lain. Ia bukan sahaja tempat menikmati juadah, malah tempat untuk berehat dan bersosial tak kala seharian belajar dan bekerja. Moga-moga usaha ini mampu merealisasikan impian kantin yang indah dan selesa berkonsepkan kantin zona nyaman. Persis peribahasa ini, usaha tangga kejayaan. Pengurusan kantin yang cekap melalui penggunaan model kami oleh warga sekolah dan para pelajar yang berdisiplin dapat sentiasa mengekalkan kebersihan, keceriaan dan keselamatan sekolah serta menjadi suri teladan kepada sekolah-sekolah yang lain di Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih.